Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. 5 pegawai polis kontijen Melaka ditahan Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard Bukit Aman kerana memiliki cecair ketum. Mereka yang ditahan masing-masing 2 pegawai kanan polis, manakala 3 lagi pegawai rendah polis bertugas di kontijen Melaka. Ketua Polis Melaka Datuk Zainul Samah berkata tangkapan dibuat di sebuah kediaman di Alur Gajah sekitar 11.30 malam tadi. Terus ditangkap seorang rakan mereka yang bekerja sebagai kontraktor. Polis merampas antaranya 2 botol cecair ketum seberat 3.9 liter, 3 bungkusan plastik cecair ketum seberat 800 ml, sepasang uniform operasi PDRM dan 1 besen berwarna hijau. Mereka disiasat mengikut Seksyen 30-3 Akta Racun 1952 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 30-5 Akta Sama. Tegas Datuk Zainul, pihaknya akan memastikan siasatan dijalankan secara telus dan tidak akan sesekali berkompromi dengan mana-mana pegawai polis yang terlibat dengan pelanggaran disiplin. Pharma Perlis bakal melaksanakan 233 program jualan Agro Madani sepanjang tahun ini dengan sasaran nilai jualan sebanyak RM2.65 juta yang melibatkan penyertaan 1,476 usahawan pimpinan Pharma. Pengarahnya Muhammad Anzara Azizan berkata Pharma menyasarkan lonjakan pengunjung sehingga 99,000 orang. Sepanjang tahun ini juga, sasaran nilai penjimatan menerusi jualan Agro Madani bakal mencecah RM804,000 berbanding tahun sebelumnya sekitar RM402,823. Tahun lalu sebanyak 251 program jualan Agro Madani telah dilaksanakan melibatkan 1,342 usahawan. Lebih 78,000 rakyat Perlis mendapat manfaat dari program itu dan RM2.05 juta nilai jualan direkodkan. Lebih banyak depo pengumpulan latex DPL disediakan di Kedah. Ia bagi membolehkan pekebun kecil getah menjalankan aktiviti pemasaran latex secara berkelompok sekaligus memendekkan rantai pemasaran dan mendapatkan harga yang terbaik. Pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah Rista Kedah membuka DPL ke-6 di Kedah iaitu DPL Kampung Kubang Kenying. Ia dibuka di bawah seliaan pejabat Rista Stesen Naka bersama Rista Plantations Nyam Berhad yang beroperasi secara rasminya bermula semalam. 5 DPL yang telah beroperasi sebelum ini adalah DPL Kampung Kayu 3 Enterprise Pendang, DPL Kampung Labu Besar Kulim Bandar Baharu, DPL Kampung Paya Pokok Sena, DPL Kampung Kuala Pai Kuala Nerang dan DPL Kampung Tas Baling. Pengarah Risda Negeri Kedah Abdul Aziz Awang berkata terdapat beberapa DPL lagi akan dibuka dalam masa terdekat. Tambahnya, penghasilan susu getah mampu melonjakkan pendapatan penoreh dan pekebun kecil sehingga 30% berbanding getah scrub. Ketika ini, harga semasa getah latex sekitar RM7.55 sekilogram berbanding getah scrub RM3.35 sekilogram. Saudara, tapak arkeologi Bukit Coras di Yan Kedah akan dinaik taraf. Ia bagi memberi keselesaan kepada para pengkaji sejarah dan pengunjung. Ia termasuk membina pagar di sekeliling kawasan, tangga untuk memudahkan pendakian serta bumbung sebagai tempat berteduh. Esko Pelancongan Kebudayaan dan Keusahawanan Negeri Kedah Datuk Muhammad Saleh Saidin berkata kerja-kerja naik taraf itu hanyalah permulaan. Menurutnya, banyak lagi usaha yang akan dilakukan dengan sokongan dan kerjasama Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC. Beliau berkata tapak arkeologi berkenaan berpotensi diangkat sebagai satu lagi produk pelancongan. Candi Bukit Coras merupakan satu-satunya tapak yang terletak di luar kawasan Sungai Muda dan Sungai Muda di Lembah Bujang. Baik saudara, berita semasa berakhir di sini. Dari Sungai Kesegara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum.